Halo, selamat pagi guys. Selamat pagi, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di sini ya. Di pagi hari kita mau sarapan, guys. Kali ini ada apa namanya? Telur. Sarapannya telur. Telur dadar. Telur apa namanya? Bukan dadar ini. Telur mata sapi. Nah, ini matanya ini guys. Sama tadi diberikan sama istri nasi apa ini. Ini buka ya. Buntelin-telin guys. Ini nasi sayur guys. Nasi sayur. Kita pindah ke piring ya guys. Ini jamur. Jamur, guys. Wah. Begitu banyak ini. Segane akeh ngenwarek ngono. Makanya ini tadi ditambahi telur. Telur sendiri. Oke. Ini ada jamur sama buncis apa nih pak? Buncis ya. Oke, ini segera kita santap. Wah, ini menunya segarnya akeh guys. Ada juga ini gorengan. Gorengan guys, ini namanya tempe ya. Tempe. Enak guys. Jadi lauknya macam-macam ya ini. Ada sayur, sengong-seng, ada tempe, ada sayur. Ya. Menunya apa kamu sarapan pagi ini, Ses? Apakah sama? Ini urap naga. Wah, kita tahu. Tadi lampunya belum dihidupkan, guys. Tetap petang. Di belakang ada suara kucing seperti kemarin-kemarin, guys. Nggak tahu kucing siapa. Tapi siapa hari ke sini? Ini ada wortelnya juga ya, guys. Wortel.
Wala pa wartel. Ini ada lomboknya juga. Untung belum saya makan, guys. Baca tak emplok ngono rek. Kepedesan. Ya. Kita tambah ini sambal goreng, guys. Menu sambal goreng sayur. Ini ada jepan sama itu loh, apa jenengnya? Tambah sambal ya, namanya sambal goreng ya, pedes ya. Ternyata pedes. Perlu minum dulu, guys. Perfection. Kita habiskan ya, dan rauling. Menu hari ini, guys. Barangkali kamu belum sarapan atau makan sore atau makan siang. Segera makan dulu ya. Biar tidak emosi, karena orang lapar itu biasanya emosi. Apalagi sedang ada masalah, tambah emosi. Beda halnya dengan yang ini, kenyang. Emosi ada tapi tidak terlalu. Ya. Tempenya habis, guys.
Kalau makan sebisa mungkin dikunyah, ya guys ya. Kunyahnya lebih lama lebih bagus, karena kita mengurangi kerja lambung kalau halus. Kalau ada juga yang nggak dikunyah, langsung ditelan, itu maaf, itu tidak bagus di lambung, guys.